kapitalisme itu apa, Pak? Wah, kapitalisme itu adalah sistem perekonomian di mana yang memiliki modal itu yang berkuasa. Jadi pemilik modal itu ya orang-orang kaya, ya. Jadi kalau orang kaya, kalau dalam sistem kapitalisme ya bisa dibilang bisa ngapain aja dia. Ngomongnya dia aja gitu deh. Oh, kalau inflasi itu apa? Inflasi itu adalah sebuah angka yang menunjukkan pertumbuhan peredaran uang di sebuah daerah atau sebuah negara. Nah, contohnya kita bisa aja tambah kaya, tambah banyak uangnya, tapi kita mau beli apa-apa harganya tambah mahal. Nah, itu gara-gara inflasi. Banyak uang tapi harga mahal, percuma aja kan, Dek? Iya. Di sini ada orang namanya Francis Fukuyama. Itu siapa sih? Katanya the end of history. The end of history kali. The end of history itu ditulis sama Francis Fukuyama setelah jatuhnya Soviet. Katanya inilah akhir daripada persaingan antara kapitalisme dan dunia sosialisme. Jadi katanya the end of history, sejarah sudah berakhir, bubar.